like, and subscribe. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali memanggil Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik pada Rabu 15 November mendatang. Ya, halo. Ya, ini benar dengan suaminya Ibu Sri? Ya. Oh ya, ini pemilik mobil Fortuner ya? Ya, siap. Untuk mobil Fortunernya ini berapa harganya ya? Itu 279 juta, Pak. Oh, nggak bisa kurang lagi ya, Pak ya? Enggak, itu sudah harga kita, Pak, harga mati, Pak. Oh, ya. Ya udah kita COD-an ya. Oke, siap. Oke, siap. Makasih, Pak, ya. Oke. Days later. Mendapatkan informasi baru saja bahwa terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil yang diduga milik Ketua DPR RI Setia Novanto yang statusnya menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik dan saat ini masih terus dicari oleh KPK. Informasinya mobil tersebut menabrak sebuah tiang, namun belum diklarifikasi apakah Setia Novanto berada di dalam mobil saat terjadi kecelakaan. Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi B1732ZLO menabrak sebuah tiang yang berada di pinggir jalan. Dokter sudah ngambil tindakan pertama menghentikan pendarahan. Terus kemudian mengobatin kepalanya yang memar. Jadi saya lihat itu kepala saya kan beliau masih tidur kan, masih juga tidur, siuman enggak apa. Pingsan gitu loh kan, jadi nggak bisa begini, mulutnya ambil ini ke ininya, bengkak sininya, luka sininya bendol seperti bakpo gini loh, bulat gini kan, lu kurang sekali, terus sininya udah baret tuh, kena kaca. Saya bilang alhamdulillah beliau itu masih selamat. Itu kalau lihat kondisi mobilnya, ceritanya ajudannya itu udah, orang udah pikir pas lewat gitu loh, hancur mobilnya. Ah!